Hello, what's up guys? Welcome back with me di channel Double XV and Double V. Saya kali ini gue pengen ke tempatnya teman gue untuk memasang-masang yang harus dipasang gitu ya. Pokoknya itu deh. Langsung aja kita OTW. Ini agak lama, tapi ini semua jadi perjalanan yang menyenangkan. Gila, gue udah lama banget gak pake Yay Cam. Jadi next mungkin gue pakai Yeycam. Gue lupa anjir udah sampai sini baru inget, oh iya kenapa nggak bawa Yeycam. And ya yeah. Dan sorry banget, gue udah lama banget gue nggak ngevlog kayak gini karena ya gue nggak sempet. Jadi di sini gue pengen apa namanya ke tempatnya temen gue untuk memasang segala sesuatu gitu loh yang harus dipasang. Pokoknya gitu dah. Oke. Langsung aja kita cus. Gila, gue kangen banget bawa motor ini dan gue nggak tahu ini ke atasan atau ke bawahan di GoPro. Tapi ya sudahlah. Serem bocil bawa kayak gitu anjir. Gila, bensin gue sih satu batang, gue belum narik di ATM anjing, galau banget gue. Aduh. Mana rumah dia, jauh banget lagi. Kalau deket mau gue enak banget ini. Gila, ini suara masuk atau enggak? Gue bingung. Gue nggak tahu. Dan ya, oh iya, gue pengen ngasih tahu juga. Gue lagi nyari nih helm ya untuk gue ngevlog gitu kan. Jadi biar enak aja. Ini helm kesempitan, size M, size M KYT ini kesempitan parah pak. Aduh, tapi ini lumayan adem soalnya gue kemarin kan gue syuting nih di kampus gue. Itu panas banget coy, nyengat. Hari ini adem banget ini asli. Wah, gila enak banget tarikannya. Tapi bensin mau habis. Cukup sat parah sih. Enak banget tarikannya. Ini gue ulur-ulur loh. Tarikannya gue belum ngefull. Tapi ini enak banget cok, gila. Aduh, gue ini udah 2 minggu motor di bengkel, makanya gue kangen-kangenan sama ini gue, apa namanya, motor gue. Gila, kangen banget gue, udah lama. Di sini lubangnya belum pernah dibener-benerin cok, jadi dalam banget anjir. Padahal ini jalan utama menuju Harapan Indah. Gak utama sih, tapi orang kebanyakan lewat sini. Lubang gue tabrak anjing. Gue lupa-lupa ingat rumah teman gue satu ini karena udah lama juga. Gila. Oke, langsung aja kita bujuk-bujukan. Tapi gue nggak mau terlalu bujuk di sini karena jalanannya bumpy. Nokon anjing bumpy. Dan mudah-mudahan minggu ini gue bisa San Mori ya guys, biar ada konten San Mori juga.
Cet-cet. Anjay. Anjing, jalanannya bumpy. Aduh, cok. Padahal gue masih ada jam kuliah nanti sore, tapi gue cabut anjir, tugas belum kelar anjing. Emang gue ngerjainnya di sono aja deh. So gue udah ada janji juga. Gue tuh kalau ada janji nggak bisa, walaupun ada apa-apa ya, gue harus mengatur sedemikian rupa gitu, kecuali hal-hal yang urgent gitu baru. Tapi kalau misalnya udah janji kayak gini, gue udah nggak enakan. Gue orangnya tuh nggak enakan. Makanya gue kalau ada janji susah mungkin gue bikin jadwal serapi mungkin anjing. Oh ini masih bisa, ya udah skip dulu aja, tunda dulu baru. Ya lubangnya gede banget. Karena berarti jam 12 ya. Kok buci SMA udah pada balik-balik, gue liat dari tadi apa setengah hari gitu kan. Bukannya sampai sore ya? Gue dulu kayaknya sekolah SMA SMK sore jam 3 balik, ini jam 12 balik. Nah, akhirnya ini bentar lagi nyampe. Gak kerasa kalau bawa motor ini anjir. Kalau bawa motor nyokap gue, abang gue gitu-gitu, kerasa anjir. Padahal gue udah ngebut, tapi kok bawa motor kagak nyampe-nyampe ya. Tapi kalau gue bawa motor ini, nyampe aja gitu kan. Ingat-ingat gue nih ya, gue di sini lupa nih. Anjay. Mana temen lu? Minal aizin wal faizin. Nanti temen gua anjing kotor anjing.